Masih bersama kami di Ruang Jurai, hari ke-8 gelaran BSI Gemar Ramadan bersama Basnas Lampung, panitia mengadakan lomba solo song lagu religi. Lomba solo song religi diikuti puluhan peserta. Para peserta terlihat menunggu giliran unjuk bakat di lapangan Islamic Center Provinsi Lampung. Perlombaan solo song dibagi menjadi 3 sesi. Bagus, salah satu dewan juri mengatakan, dari penampilan sesi 1 ini ada sekitar 15 peserta. Bagus mengatakan ke-15 peserta dalam sesi 1 ini sudah berusaha untuk tampil maksimal. Apalagi para peserta juga sedang menjalankan ibadah puasa. Dari penampilan pada sore hari ini dari 15 peserta ada beberapa yang kita anggap layak sebagai apa namanya next champion ya, sebagai apa namanya harapan kita untuk menjadi penyanyi di Provinsi Lampung. Kedua, momentum ini sebagai pencarian bakat di Lampung dan juga sebagai siar Islam di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang baik buat kita semua. Ya, harapannya acara ini bisa selalu berlangsung setiap tahun ya. Kita berharap banyak penyanyi-penyanyi yang potensi-potensi yang bisa melihat ini sebagai momentum yang baik buat bakat mereka. Sementara itu, Lulu, salah satu peserta yang merupakan pelajar SMA Negeri 1 Bandar Lampung, mengaku sangat senang walaupun berpuasa, dirinya tetap semangat untuk menampilkan yang terbaik. Suara melintang di hadapanku. Antusias masyarakatnya baik banget kan karena gratis itu. Jadi ya hati-hati cari biaya aja. Suaranya suami. Karena kan di sini banyak yang lomba gitu. Terus kan gak mungkin kan kalau makan buka puasa keluar atau kemana. Mungkin adanya baju kan memang perpindahan dari beberapa orang. Lanjut ya, gak bisa terlalu dari sebelah. Lewatin 20 hari itu bakal dapat support penalistik. Hal senada disampaikan oleh Agung yang juga mengikuti lomba solo song religi. Halo semuanya, saya Agung Aprensyah. Saya mengikuti kegiatan solo song pada sore hari ini. Kegiatan yang saya harapkan pada acara ini yaitu bisa meningkatkan kemampuan kita dan menambah nilai religius kita yaitu pada masa Ramadan tahun 2023 ini. Dan semoga acara ini bisa makin sukses terus dan nanti bisa berkelanjutan sampai tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. BSI Gemar Ramadan masih akan terus berlangsung hingga 18 April. Bagi Anda yang ingin datang, bisa menunggu waktu berbuka sambil melihat sejumlah penampilan dan juga perlombaan. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat melakukan penukaran uang dan dapat membeli sejumlah jajanan untuk berbuka puasa. Dari Kota Bandar Lampung, Zainuddin, Metro TV Lampung.